Franky Misa, dua pemain dilewati, berikan distribusi yang tepat tadi. Sepatat lagi bagi Indonesia menekan dari area tengah lapangan. Return pass yang begitu indah, kesempatan untuk akselerasi, masuk ke kotak penalti, tendangan dilepaskan tadi. Masih mampu dihadang, aksi impresif dari Ahmad Maulana. Ya, salah satu cara untuk menembus pertahanan ketat, ini kan yang dilakukan oleh Ahmad Maulana ya, kerjasama 1-2 yang biasanya susah ya untuk diantisipasi. Yang harus diwaspadai juga oleh para pemain Indonesia ketika menguasai bola lebih banyak possession seperti ini. Oh, satu kesempatan, peluang dan sayang sekali. Eksekusi yang kurang prima dari Ginanjar Wahyu yang sudah terbebas tadi, Erwin. Ya, penguasaan bola bagus, dia cukup tenang melewati kiper lawan, tapi justru ketika menghadapi situasi terakhir yang sangat menentukan melakukan shooting, dia tidak bisa mengarahkan ke gawang. Ini butuh ketenangan. Banyak possession seperti ini kelihatan masih rata-rata air saja gitu ya. Yang kelihatan menonjol masih belum terlalu terlihat. Satu upaya tendangan jarak jauh tadi, ada sentuhan penting dari Dennis Fornik yang merubah arah bola. Upaya yang begitu cantik dilayangkan oleh Frezi Alhudafi. Ada sesuatu nampaknya mengganggu wasit utama ya, sehingga dia masih menghentikan laga. Kali ini kesempatan bagi Robby Darwis. Lemparan luar biasa dan lagi menciptakan kemelut di mulut gawang dari Dennis Fornik. Doni Tri tadi sayang masih belum bisa memanfaatkan kesempatan. Tidak bisa nyambar bola yang lepas dari pengawalan pemain-pemain belakang serta kiper tadi ya. Iya. Lumaga, Marcel Ferdinand, Doni Tri, lagi ada space yang coba diserang di sisi kiri. Tendangan langsung Kakang Rodianto. Terbang dengan lawan pemain-pemain senior, pemain-pemain gelandang asing juga. Ini yang mungkin membuat dia... Ronaldo Kuate dengan satu upaya sensasional. Sayang tadi belum mampu merobek jalan Moldova yang dikawal oleh Dennis Fornik. Tapi ini... ketika Anda mengkritisi Ronaldo, inilah kemampuan dia. Satu saja peluang, Anda bisa lihat kualitas. Walaupun finishing masih belum optimal, tapi ini perbedaan yang bisa diberikan Ronaldo Kuate untuk tim Indonesia U20. Iya, ruang tembak yang sebenarnya tidak terlalu ideal ya. Marcelino Ferdinand melepaskan diri. Hoki Caraka! Sangat cekatan tadi, Dennis Fornik. Bagaimana cara Marcelino ruang tembak yang... sebenarnya tidak terlalu ideal ya. Marcelino Ferdinand melepaskan diri. Hoki Caraka! Sangat cekatan tadi, Dennis Fornik. Bagaimana cara Marcelino Ferdinand mengolah bola, memberikan umpan. Tidak banyak gerakan dia ke Hoki. Arkan. Luar biasa tadi, satu upaya kombinasi, tiga pemain, Arkan Fikri! Cepat ya, berani dan cepat ketika 1-2 seperti itu memang susah untuk diantisipasi oleh lawan. Kombinasi Arkan, Zanadin, ada Hoki juga tadi yang menjadi pemain pemantul. Finishing masih bisa diasah, waktu masih sangat panjang, TC pun juga masih berlangsung, lanjut ke Malaga, tapi combination play yang semakin nyaman, hidup, dan mengambil resiko cukup tinggi di area sempit, ini luar biasa dari para pemain lapangan tengah. Doni, Marcelino Ferdinand, Doni Tri Pamungkas. Wow, luar biasa. Dan mendapatkan tendangan bebas. Masih terus bersemangat untuk menciptakan peluang. Zanadin lebarkan ke sisi kanan. Kakang Rodianto. Zaki. Step over. Double step over. Satu umpan berbahaya. Oh, disapu bola oleh Mihai Morozan.